Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Magnews Magelang News Magazine. Beralih ke berita berikutnya, pemirsa. Sungguh mulia seorang TNI dan Polri meski dalam kesibukannya membangun jalan dalam program TMMD reguler ke-109 masih sempat untuk membantu salah satu petani yang berada di sawah. Berikut liputannya. Babinsa dan Babinkamtibnas Desa Kalinusu, Kecamatan Bumiayu melakukan hal yang tidak biasa. Di saat keringatnya masih belum kering, mereka menyambangi petani di lahan untuk membantu mencabut rumput sebagai hama utama di tanaman kacang milik warga. Wasjat, warga Dukuh Karanganyar RT1 RW4, merasa diistimewakan saat Babinsa dan Babinkamtibnas menghampiri sawahnya untuk membantu mencabut hama rumput di ladang kacang tanah. Sawah Bapak. Iya. Ini apa ini? Nanam apa ini? Ini kenapa ini dicabut? Sama ini, Pak. Tadinya sih kelepasan tadi. Habis nanam itu enggak disemprot, tinggal terus berasan rumputnya. Iya, benar-benar. Hanya ini harus dicabutin. Iya. Ini kan tadi ada Bapak TNI sama polisi bantu-bantu, ini gimana? Iya. Ya, sangat berterima kasih karena apa? Karena baru kali ini saya merasakan pengabdian TNI itu langsung bersentuhan dengan warga. Karena pembaurannya itu enggak pilih kasih. Jadi beda, ada perbedaan, iya. Ada perbedaan yang dipilih yang nggak dipilih. Karena para TNI itu nggak pilihan rakyat, enggak. Iya. Tapi kebanyakan yang dipilih oleh rakyat, oleh saya sendiri, itu kadang-kadang mau bertemu aja udah susah. Nah, TNI ini kan, enggak. Ya, ini kan ada jalan baru Pak ya, di sini ya Pak, di pinggir sawah Bapak ya. Iya. Ini gimana Pak, dengan adanya jalan ini Pak? Ya sangat beruntung bagi yang punya lahan di pinggir jalan. Kemungkinan harga itu naik. Nantinya kalau ada yang mau dijual yang di pinggir jalan itu pasti naik harganya. Jadi ongkos muatnya juga nanti ongkos murah, muatnya Pak, ya? Juga enak. Murah gitu ya, murah. Pak. Jadi murah. Murah. Sejumlah pekerja yang juga mencabut rumput juga merasa diringankan akan kehadiran TNI dan Polri ini. Wasjat mengatakan bahwa kebanggaan ini tidak akan hilang begitu saja, karena di saat pembangunan jalan 2,2 km oleh TNI melalui TMMD, merupakan keberuntungan baginya karena lahan sawahnya persis di tepi jalan yang dibangun oleh TNI. Sementara Bribka Rafael Burhan, Babinkamtibnas Polsek Bumiayu mengatakan bahwa sinergitas antara Polri dan TNI semata-mata untuk membangun negeri dan membantu masyarakat yang membutuhkan. TNI membantu selain membantu rumput apa lagi? Ya tadi kan cuma itu apa? Jalan itu, jalan itu. Ya artinya kita juga merasa terhormat begitu kita diajak di membantu masyarakat. Karena memang selama ini selalu sinergi kita lagi. Babinsa dan Babinkamtibnas membantu petani hingga akhir dengan membuang rumput yang telah dicabutnya sebagai hama tanaman. Tim Liputan melaporkan.